Kebutuhan beras di Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Berbagai macam cara dilakukan untuk meningkatkan produktivitas padi. Salah satunya, menggunakan teknologi pertanian padi organik System of Rice Intensification atau SRI. SRI merupakan cara budidaya padi pada lahan sawah irigasi dan lahan tada hujan yang ketersediaan airnya terjamin secara intensif dan efisien dalam pengelolaan tanah, air, dan tanaman melalui pemberdayaan petani. Budidaya padi organik merupakan sistem pertanian yang cirinya tidak menggunakan pupuk dari bahan kimia dan pestisida kimia. Akan tetapi, perawatan kesuburan tanah dan padi menggunakan pupuk dan pestisida organik. Berikut ini akan disajikan prinsip, keunggulan, teknik, dan manfaat budidaya padi organik menggunakan metode SRI.